Ini dia menu mie gosong favorit kalau lagi di Kota Pemangkat. Hello everyone, hari ini aku mau review ke kalian salah satu kuliner yang ada di Kota Pemangkat. Nah, hari ini aku lagi pengen makan mie gosong dan di sini tempat favorit aku untuk makan mie gosong. Di sini pilihan menu minumannya tuh banyak dan juga pilihan menu makanannya dengan harga terjangkau. Tuh, kalian bebas mau pilih apa aja. Tempatnya di sini tuh nyaman, bersih, dan juga luas gitu. Jadi cocok banget buat kalian yang pengen makan bareng keluarga ataupun teman. Jadi tempatnya tuh pas banget gitu untuk kalian makan bersama teman-teman kalian. Nah, ini dia menu mie gosong aku udah datang. Jadi kalian bisa lihat sendiri untuk tekstur dari mie-nya ini yang bentuk halus gitu dan juga lembut. Dan di sini full banget toppingnya, baik sayur maupun daging ataupun tahu dan telur. Oke, kita tambahin dulu cabai yang banyak biar makin enak. Dan di sini aku mau aduk-aduk dulu tuh. Kalian bisa lihat asapnya ini beneran masih panas dan menggiurkan banget. Tuh, full banget kan toppingnya. Pokoknya enak banget deh. Untuk porsinya di sini tuh banyak. Kalian bisa kenyang deh pokoknya untuk harga segini. Nah, langsung aja kita cobain. Dan di sini tuh beneran ya enak banget guys. Aku nggak berhenti makannya saking enaknya. Dan di sini ada sayur cangkok manis juga, favorit aku. Dan saking enaknya ini aku udah disuapan yang terakhir. Beneran seenak itu guys mie gosongnya. Dan ini udah bersih aku makan. Dan untuk total yang aku habiskan cuma 21.000 aja untuk menu makanan dan minumannya. Nah, buat kalian yang mau mampir, jadi nama tempatnya ini adalah Blessed Cafe dan lokasinya ada di Jalan Pembangunan Pemangkat. Well guys, aku rasa itu dulu untuk video aku hari ini. Thanks for watching this video and see you.